Ini kilometernya istimewa guys. Kilometer sangat rendah banget ini. Ini kemarin kilometernya di angka 150. Guys, selamat datang di channel Panala. Di video kali ini kita bakal review satu unit tahun 2015. Cuman ini kita sudah sold out ya. Ini pesanan customer Pak Tristilo dari channel Pak Supres gitu ya. Kita langsung ke unitnya aja. Ini kunci itu saya pegang. Berarti sudah pakai remote alarm ya ini untuk unitnya. Untuk bagian depan di sini sudah terpasang headlamp custom modelnya yang seperti ini. Alisnya juga keren banget. Nanti di sini juga ada detail pas lampunya lagi menyala. Terus running sennya juga mantep banget. Gitu ya. Untuk bagian depan lagi ada fog lamp di sini yang Proji punya. Terus juga ada ring light yang lilingin Projinya. Lampu DRL juga sudah terpasang dan ada dudukan plat nomor seperti ini. Ini bisa nyala ya untuk dudukan plat nomornya. Oke, untuk bagian depan model body kitnya seperti ini. Keren banget gitu ya. Oke, kita lanjut ke bagian samping. Di sini untuk bagian samping sudah terpasang emblem punyanya apa ini, emblem VVTi. Terus juga ada ring 17 punyanya Rise warna abu-abu. Ini baru ya untuk velgnya dan bannya. Ini ring 17 ya. Mantap, keren. Ini juga sudah dicat juga warna merah. Oke, terus juga ada retractable mirror sudah terpasang. Cuman ini kalau misalnya mobilnya mati, spionnya ketutup gini ya. Gitu. Terus kalau misalnya pas dinyalain, spionnya kebuka sendiri. Gitu. Terus juga ada talang air yang slim sudah terpasang juga, Alnio Vios, terus juga handle-nya di sini dicat warna Dove. Gitu. Untuk bodi kit sampingnya modelnya seperti ini. Simple aja. Mantep, keren. Velg belakang juga sama seperti ini. Kita lihat ke bagian belakang. Bagian belakang spoiler sudah terpasang ya. Ini yang gawang nggak terlalu tinggi banget. Terus juga ada sayap di sampingnya. Ada emblem Vios Sport. Bukan Sportivo ya, tapi Sport. Gitu. Terus juga ada kamera mundur juga sudah terpasang. Dudukan plat nomor sama ini. Body kit belakangnya modelnya seperti ini. Lampu DRL belakangnya ini nyala ya nanti. Model pada nanti saya kasih unjuk pas lagi nyala. Oke, terus juga sini ada lampu di spoilernya untuk rem. Gitu ya. Oke, kita lanjut lihat interior ya. Nah, untuk interiornya seperti ini guys. Mantap. Mewah, lega. Jadi interiornya juga ada sportinya, ada mewahnya gitu ya. Untuk bagian samping sini sudah terpasang power window dan cat karbonnya. Terus kunci sudah remote alarm pastinya. Kita coba nyalahin ya. Ini kilometernya istimewa guys. Kilometer sangat rendah banget ini. Ini kemarin kilometernya di angka 150. 150.415 guys kilometernya. Patri emang milihnya mantep. Terus juga ada untuk pengoperasian retractable mirror sudah terpasang. Double din di sini merek Embassy, Android ya, 7 inch. Keren banget seperti ini modelnya. Terus juga cat interior sudah dicat sama ada list karbon. Gitu ya. Terus juga jok sudah di backlight Ambitex paket dengan stir, terus juga remnya sama di post nailing. Sama tambahan ini ada karpet mie sih. Cuman karpet mie. Sama ada lampu kolongnya, ini gratis sebenarnya lampu kolongnya. Ini untuk remote lampu kolongnya. Nanti di setting di sana warnanya bisa berubah ya. Untuk AC aman, masih dingin, masih oke. Terus juga ini ada bonus sepertinya pengharum mobil. Oke, untuk bagian depan seperti itu, kita lanjut ke bagian belakang ya. Nah,
Untuk bagian belakang seperti ini ya, motifnya sama untuk backlight joknya dengan bagian depan. Ada sarung apa kantongnya untuk jok bagian depan itu. Power window juga sudah terpasang. Karbonnya di sini sampai ke belakang ya, untuk cat karbonnya. Interiornya pun sama, carpet mist sudah terpasang. Oke, gitu ya untuk interiornya. Oke guys, jadi gitu, unit ini sudah sold out tahun 2015, KMA rendah. Kalau kalian mau pesan mobil seperti ini juga bisa langsung kontak aja di deskripsi di box. Ada Mas Wiko, Sinung, ada saya juga, Fikar, gitu ya. Terus juga unit standar juga masih banyak untuk stoknya. Untuk pemilihan cat warna, kita bisa warna hitam, putih, silver, abu-abu, coklat. Terus juga ada merah, kuning, hijau, gitu ya. Oke. Ini udah kelar, kita lanjut ke video selanjutnya ya. Salam Vios Limo guys.